Hai, Assalamualaikum. Saya Cikgu Atira. Hari ini saya akan terangkan tata cara ringkas menggunakan aplikasi Canva melalui portal Dilema KPM. Bagaimana kita nak menggunakan Canva di dalam portal Dilema? Pertama sekali, kita perlulah search portal Dilema. Dan seperti biasa yang telah video sebelum ini, kita dalam paparan portal Dilema, kita akan dapati banyak menu yang tersedia. Di bawah menu tersebut terdapat pelbagai menu-menu lain yang saya klik di dot-dot di bawah. Okey, dan kita akan lihat pelbagai menu dan kemudian kita akan menjumpai logo ataupun menu dalam other apps iaitu Canva. Klik Canva tersebut dan kita akan direct dibawa masuk, terus dibawa masuk ke dalam Canva dan kita telah pun log masuk ke dalam Canva. Kemudian kita klik create design. Kita boleh pilih pelbagai size dan design yang kita nak buat. Okey, di sini saya klik poster ataupun A4 dan kita boleh pilihlah poster mana kita nak, yang mana kita suka. Saya berharap penerangan ringkas ini dapat membantu anda semua. Selamat mencuba dan terima kasih.